Good morning everybody, selamat berjumpa lagi, nice to meet you. Untuk hari ini kita akan bahas LKS, ya, LKS kita nanti kita kerjakan sesuai dengan petunjuk. Begitu ya, mari kita berdoa, kita awali kegiatan ini. Semoga ilmu yang kita pelajari, kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk hari ini dan hari yang akan datang. Berdoa, let's pray together. Rabbizidni ilman nafian wa rizidkan taiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya, untuk hari ini kita bahas untuk LKS-nya ya. Mari kita buka page 20. Ya, page 25. Siapkan semua ya. Ya, ini ya, activity 23, page 25. Nanti tugas kalian yaitu menerjemahkan soal dan mencari jawabannya. Baik, untuk yang pertama yaitu what does the text tell us about? Tentang apa teks tersebut bercerita? Ya, tulis di sampingnya. Sekarang titik-titiknya, answer number one. Ya. Mari kita cari jawabannya, ada di, ya ini nanti jawabannya, ya ini karena ceritanya tentang kehilangan laptop, ya nanti kalian jawab ya, the writer and his friends lost their laptop, lost, L-O-S-T, ya. Kehilangan laptop. Ini ya, number one. Sekarang number two. What is the text intended to? Apa tujuan dari teks tersebut? Ya, nanti kalian cari ya. Dibuka halaman 6. Ini halaman 6 ya, LKS. Nah, ini tujuannya ada di sini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, pilih salah satu aja ya. Boleh yang A, boleh yang B, boleh yang C, atau G juga boleh ya. Pilih salah satu, itu jawabannya. Sekarang yang number 3. And plan to finish it the next day. Ya, kita cari. And plan to finish it the next day. Ya, ini ya. Paragraph 3, ini ya. Ya, yang itu ya. Tatim, ini. Ya, nanti kalian jawab. Finish, menyelesaikannya, ya. Nah, nanti menyelesaikan apa ini? Nah, ini menyelesaikan the job ini, ya. Oke, okay, number 3. What is the third paragraph about? Tentang apa paragraf ketiga? Ya, sekarang kita cari paragraf ketiga nih. 1, 2, 3. Ya. Ya, ini jawabannya ya. After about an hour, the writer arrived at the villa we ran, ya. V-nya nanti diganti apa? The writer and his friends. Gitu ya. The writer and after about an hour, the writer and his friends arrived in the villa D. Ini ganti D. Yang ini D. Yang ini the writer and his friends. Gitu ya. Number 5.
How long did the writer and his friend take to reach the destination? Berapa lama penulis dan teman-temannya membutuhkan waktu untuk tiba di tujuan? Berapa lama penulis dan teman-temannya membutuhkan waktu untuk tiba di tujuan? Nah, ini jawabannya. About an hour. Ini ya, ini jawabannya. About an hour. Ya, itu jawaban untuk number 5. Sekarang number 6. How many people were there in the team? Berapa banyak orang-orang yang ada dalam tim tersebut? Hitung ya. Ini ada 7. Teman-temannya ada 7. Penulisnya ada 1. Jadinya berapa ini? Nah, kalian jumlahkan saja ya. Number 7. What happened in the early morning? Apa yang terjadi di pagi-pagi subuh? Ya, mari kita cari apa yang terjadi di paragraf ke-4. Ya. Ini ya jawabannya. Nah, ini our laptops were gone. Awalnya nanti diganti dengan ya. Ah ya, awalnya nanti kalian ganti dengan kenapa? Iya, ini ya terusnya ya. Awalnya nanti kalian ganti dengan their. Their laptops were gone. Gitu, selesai. Oke, lanjut. Number A9. How did the writer realize that the laptop was also gone? Translate-nya, bagaimana penulis menyadari bahwa laptopnya juga hilang? Ya. Ini ya, ini jawabannya. I hurried to my room to check my laptop. Ya. Ini I-nya diganti the writer, jangan lupa. Ya, my-nya diganti his. My-nya diganti his menjadi the writer hurried to his room to check his laptop. Ya. Ya, itu aja, nggak usah panjang-panjang. Lanjut, number 8. Number 9. What did they do to take their sleepiness away? Bagaimana, apa yang mereka lakukan untuk menghilangkan rasa kantuk? Apa yang mereka lakukan untuk menghilangkan rasa kantuk? Ya, nyantuk ibaratnya nyanyi-nyanyi ya. Oh, ini jawabannya. Nah, ini jawabannya ya. I-nya diganti the writer. Menjadi, the writer played the piano, the writer bought from home while, iya diganti, his, my-nya diganti apa? His other friend sang some song. Iya, kalau my nanti diganti karena laki-laki ya, nanti diganti his, kalau I, the writer, gitu ya. Oke, lanjut. Number 10, I was so powerless. What is the opposite of the word powerless? Apa lawan kata dari powerless? Powerless in bahasa Indonesia, tak bertenaga, lemas. Ya. Lawannya bertenaga. In bahasa Indonesia, powerful. Ya, nanti jawabannya adalah powerful. Penuh tenaga. Alhamdulillah sudah selesai 10 nomor, kita lanjut 10 nomor yang kedua. Number 1, what does the text discuss? Ya, number 2. Tentang what does the text discuss? Teks tersebut membahas tentang apa? Tentang apa ya? Ya, mari kita cari. Ya, ini jawabannya nih ya.
Yeah, we went to Park Spirits, the home office of our teacher. We nyari kantin the writer and his friends. The writer and his friends went to Park Spirits, the home spirits of our teacher. Awalnya diganti apa? Their, jangan lupa ya. Kayak yang tadi ya. Their. Our diganti their ini ya. Oke, lanjut. What is the purpose of writing the text? Apa tujuan penulisan teks tersebut? Ya, buka lagi our page 6. Nah, ini ada lagi ya, ini purpose-nya. Ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ya, pilih salah satu aja. Share unique or unusual experience boleh. Itu, ya. Number 3. Where is the twin waterfall located? Di mana air terjun kembar berlokasi? Ya. Di mana ya? Oh, ini ya. The Twin Waterfall in Chitran Village. Ini jawabannya. Gampang kan? Number 5. Why did the writer... how long did... Number 4 ya. How long did it take to reach the waterfall? Bagaimana caranya untuk sampai ke air terjun? Terjun ya. Karena jalannya kecil, tentu saja apa? Jalannya. Ya, misalnya. Nah, ini jawabannya ya. Di sini. Jalan kaki ya. Nanti jawabannya on foot. Nanti kan ada walking, jalan ya. Nanti jawabannya on foot. Dengan jalan kaki gitu ya. On foot. Ya. Number 8. That made us could not stand. Paragraph 2. Itu membuat kami tidak bisa menahan lagi gitu ya. Number. Ya. Kita lihat cari, mari kita cari. Paragraf 2. Ya, ini ya. Nah. Jawabannya ada di sini ya, pilih tapi tidak semuanya ya. Along the journey, my teacher told us her home village. Itu membuat kita tidak bisa tahan lagi untuk tiba di sana. Ya. Yang tidak bisa menahan lagi itu apanya? Ini dipilih yang panjang nih ya. Apa along? Apa the journey? Apa my teacher told us? Atau her home village? Pilih salah satu ya. Nah ini sepertinya yang ini jawabannya. Berikutnya lagi. Why did the writer invite her teacher? Mengapa penulis mengundang gurunya? Ya. Kenapa ya? Mari kita cari. Ya, ini jawabannya ya. She knows some beautiful places in her village. Ya, jawabannya tulis saja kalau yang ini semuanya. She knows some beautiful, dia tahu semua tempat indah di desanya. Number 6. What is the second paragraph about? Tentang apa paragraf kedua? Ya. Ini paragraf kedua yang ini ya. Nah. Jangan lupa V-nya kadang ganti dengan the writer and his friends. Left for parkage at about 9 in the morning by rental car. Gitu ya. Oke. Kecil ya. Number 8. That made us could not stand. What does the word that refer to?
Yeah. Sudah. When did the writer and her friend arrive at the... Ya, yeah. Sekarang nambah 9 ya. Yeah. When did the writer and her friends arrive at their own village? Kapan penulis dan teman-temannya tiba di desanya? Ya, ini rumahnya di desa ya penulisnya. Oke. Nah, ini jawabannya nih ya. Nah, ini untuk jawaban number 9. W-nya jangan lupa ya diganti. The writer and his friend. Awalnya diganti apa? Their. Their ya, jangan lupa. Menjadi the writer arrived in their own village late in the afternoon. Terakhir, number 10, how did they feel? Bagaimana perasaan mereka? Ya. Selesai nih ya, ini ada jawabannya. Jangan lupa ya, W-nya diganti apa? The writer and his friend. Gitu ya. Nah, kalau yang ini diganti D. Yang ini the writer and his friends. Begitu. Sudah sampai nomor 10 ya. Nanti yang tidak jelas langsung ditanyakan di kelas. Kerjakan secepatnya, nanti kita saling berbagi ilmu. Ya, mohon maaf karena waktunya terbatas jadi tidak bisa menerangkan di kelas. Kerjakan di kelas nanti sambil mencari ilmu. Menyesuaikan keadaan. Ya, untuk itu hari ini cukup ya. Ada 20 nomor, nanti kalian kerjakan saja sesuai dengan petunjuk sambil belajar bagaimana cara mencari jawaban. Tidak terlalu sulit sebetulnya, cuma karena ini pandemi jadi serba sulit ya. Kalau tidak dijelaskan juga agak-agak kesulitan. Sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat. That's all for today. Thanks for watching. Goodbye and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.